klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada rugi. Ini adalah contoh baju YouTuber atas nama Mispan Stanley 21 yang bakal saya review. Semoga teman-teman mengikuti jejak saya untuk membeli baju YouTuber sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mispan Stanley 21. Jangan lupa tonton channel kami. Setelah tonton, subscribe, like, dan komen. Agar channel kami berkembang. Tanpa penonton, apalah artinya channel kami. Hari ini saya mau mereview kaos YouTuber yang 3 hari lalu saya pesan, dan hari ini sudah nyampe dan saya langsung review kaos YouTuber ini. Bagi teman-teman yang mau membeli kaos YouTuber bisa langsung di aplikasi Lazada, ada di sini. Channel kita sendiri bisa Astagfirullahaladzim. Channel saya, channel teman-teman, biar kita lebih terkenal lagi ya teman-teman. Kita langsung buka ya. Nih, saya pesen warna merah, warna putih, warna merah teman-teman. Saya kamu dan topinya belum pih, tapi topinya mana? Topinya belum. Topinya belum. Nah, ini teman-teman seperti ini. Gaus YouTuber. Kalau teman-teman pengen pesen langsung ke aplikasi Lazada, tapi kita chat penjual dulu ya teman-teman. Teman-teman putih yuk. Ini yang warna putih. Itu hitam, merah, topinya banyak mesti. Bukan banyak amat. Ini yang warna putih teman-teman. Yang sih yang warna putih. Ya, tertarik sama kaosnya. Kualitas baju bahannya enak, adem. Terus kualitas sablonnya juga bagus. Saya pesen ini di Jawa Timur. Saya pilih langsung yang ada tulisan channel Mojokerto. Pesen topi ada juga teman-teman seperti ini. Nah, banyak. Bagus juga teman-teman. Ya, kita. Tapi yuk, tapi bagi YouTube sel-sel aja teman gitu. Ngopi dulu lah ya. Mantep teman-teman, kita ngerokok dulu luar kantor. Berkembang dan maju. Kalau ada yang kurang dari saya mohon maaf. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang belum saya tunggu. Nah, satu lagi nih teman-teman, kalau kita biasa beli di Lazada ini kan ada tulisan alamat nih. Nah, ini harus kita musnahkan teman-teman, biar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
seperti ini. Aman. Terutama di nomor HP ya. Nomor HP kita hancurkan. Ya tidak, takutnya ada penipuan, kan kita ditelepon berhadiah atau kita ditipu, jangan sampai tertipu lagi. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Kalau ada salah apa konten saya kurang bagus, mohon maaf. Namanya YouTuber pemula ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak.